viral di media sosial, puluhan pelajar dengan membawa berbagai jenis senjata tajam melakukan penyerangan ke salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung pada Selasa 17 Mei kemarin. Polisi yang bergerak cepat langsung meringkus para pelajar berjumlah 13 orang yang sudah melengkapi dirinya dengan berbagai senjata tajam jenis parang, celurit, gear motor, dan 5 unit sepeda motor. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan, para pelajar yang melakukan penyerangan ini datang dari sejumlah sekolah di Kota Bandar Lampung. Para pelajar yang berjumlah sekitar 30 orang ini mendatangi salah satu SMK yang baru saja menyelesaikan ujian praktik pada peserta didiknya. Sekelompok pelajar kurang lebih 30 orang menggunakan sepeda motor mendatangi salah satu SMK di wilayah Sukarame dan mereka melakukan penyerangan terhadap siswa yang baru saja menyelesaikan ujian praktek. Untuk motif penyerangan, kelompok ini masih kami dalami dalam proses penyelidikan dan pengembangan. Kini Satuan Polsek Sukarame masih melakukan pengejaran terhadap pelajar yang terlibat melakukan penyerangan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan atas motif dari penyerangan tersebut. Roma Priyaidam, Kompas TV, Lampung.